What's up, pedeker? Ketemu lagi dengan saya, Bang Sahrul, di channel mempersatukan para pelajar desa di seluruh Indonesia. Alangkah baiknya sebelum lanjut menonton, tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan loncengnya biar gak ketinggalan info seputar desa di Andlit. Pertama, kalian download dulu mod di deskripsi video ini.
Jika sudah di-download, tinggal kita ekstrak. Kemudian kalian cari hasil ekstrakan yang tadi yang sudah kita ekstrak. Kalau saya simpan di folder download dan terdapat folder mod seperti ini. Dan terdapat folder com sebagai game besar kalian pindahkan. Kalian pindahkan ke folder Android data dan tempel di sini. Untuk file .exe dan .dff kalian input menggunakan aplikasi Gita IMG Tool. Untuk file .exe dan .dff kalian input menggunakan aplikasi Gita IMG Tool. Oke guys, masuk ke aplikasinya. Di sini klik ikon yang berwarna hijau. Kemudian kalian cari folder Android data dan kalian cari folder Komsa Game Besar. Pilis XDB Gita 3 take the select. Di sini klik ikon tambah dan kalian klik from image, klik with alpha. Kalian cari hasil ekstrakan yang tadi ya. Kalau saya simpan di folder download dan terdapat folder mod seperti ini. Kalian select, klik OK, dan kalian tunggu sampai prosesnya selesai. Klik OK. Di sini klik ikon tambah dan kalian klik from 3D Access. Dan juga sama ya, kalian cari hasil ekstrakan yang tadi ya. Kalau saya simpan di folder download dan dapat folder mod seperti ini. Kalian select, klik OK, dan kalian tunggu sampai prosesnya selesai. Klik OK, dan ke aplikasi berikutnya. Oke guys, sudah masuk ke aplikasinya. Di sini klik Open IMG. Kemudian kalian cari folder Android data dan kalian cari folder Komsa Game Besar. Pilis XDB Gita 3 IMG Select. Di sini klik titik 3 di atas kanan. Kemudian kalian klik Add File with Trace. Dan juga sama ya, kalian cari hasil ekstrakan yang tadi ya. Kalau saya simpan di folder download dan terdapat folder mod seperti ini. Kalian select yang file .exe dan .dff saja. Dan jika sudah, klik titik 3 di atas kanan lagi. Dan kalian klik rewind. Kalian tunggu sampai prosesnya selesai. Dan jika sudah, tinggal kita buka gesture and gesture-nya.
Makasih buat yang udah nonton, dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye bye. Kimi ka to omotta no ni.